Aduh. Dia pakai acara muncul di sini. Bikin Nathan deg-deg seraja deh. Kalian tahu kan kalau Sobat Totan yang satu ini terkenal sebagai rajanya ular? Ia termasuk ular dengan jumlah bisa terbanyak di dunia. Semua sudah tahu kan siapa dia? Ya, ia adalah King Cobra. Dialah rajanya ular yang paling ditakuti oleh semua jenis ular. Ia sangat berbisa dan mematikan. Ngeri. Makanya, jangan coba-coba mengganggu dia. Saat merasa terganggu, ia akan menekan dan memipihkan lehernya sebagai tudung. Tudung ini juga berfungsi untuk menakuti lawannya. Gagah sekali kamu, Sob. Siapa itu? Berani-beraninya mendekati dia. Ingat, siapa saja yang datang ke wilayahnya pasti akan berakhir jadi santapan. Otan gak tega lihatnya. Aduh. Lihat teman-teman, ada yang berani menantang si King Cobra rupanya. Itu kan si Garangan. Kalau dilihat-lihat, hewan mamalia ini sepertinya punya kemampuan berlari yang cukup cepat. King Cobra mulai menggocek. Garangan sedikit takut, tapi penasaran. Ya, Garangan mencoba menyerang balik King Cobra. Dan, oh God, ia tergigit King Cobra. Coba Om Editor, di-pause gambarnya sebentar. Otet nggak salah lihat, kan? Anehnya, Garangan tidak lemas seperti korban lainnya. Do you know, teman? Karena Garangan memiliki kulit yang cukup tebal, sehingga King Cobra sulit menembuskan bisanya. Eits, biarpun Garangan tidak memiliki bisa, tapi ia punya gigi yang tajam sebagai senjatanya loh. Tuh kan, Garangan mulai menyerang kepala King Cobra. Tapi kita lihat sendiri kan barusan, si ular mematikan itu